setiap daerah punya menu khas nasi kuning. Seperti juga di Gorontalo, nasi kuningnya dibungkus daun lontara. Kalau kita tidak diberitahu, tentu tidak tahu apa isinya. Ternyata daun lontara ini isinya nasi kuning. Nasi kuningnya seperti daerah lahir, tapi rasanya juga memang agak lain karena mungkin ya dibungkus daun lontara. Isinya goreng kentang, ada yang dipotong-potong, kemudian kelapa, daging, dan telur. Pokoknya mantap.